Seorang pengendara sepeda motor di Sukabumi, Jawa Barat tewas setelah tertimpa pohon tumbang saat tengah melintas di jalan alternatif Cikidang, Pelabuhan Ratu. Pohon tumbang juga menyebabkan jalan tersebut macet total, tidak bisa dilalui kendaraan. Panitia, kita agak terlambat nih balik kanan kayaknya ke Jota. Inilah video amatir sesaat setelah sebuah pohon karet tumbang menimpa pengendara motor yang tengah melintas di Jalan Cikidang, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala. Petugas kepolisian dan TNI langsung melakukan evakuasi kepada korban pengendara sepeda motor ke Puskesmas Cikidang. Pohon setinggi 15 meter dengan diameter 80 cm itu diduga tumbang lantaran kondisinya sudah lapuk. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas dari arah Cibadak menuju Pelabuhan Ratu maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan. Tidak terjadi adanya hujan ataupun angin, tumbang sendiri dari pohon ke jalan yang menimpa satu pengendara sepeda motor, yang mengakibatkan meninggal dunia. Usai evakuasi selama 1 jam, arus lalu lintas di kedua arah kembali normal. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.